Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program Bilik Parlemen bersama saya Hana Septia Melinda, di mana tidak ada sekat antara rakyat dan wakil rakyat. Pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan narasumber. Beliau merupakan Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Cianjur, Bapak Diki Ismail. Di ujung Assalamualaikum. sumping Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya Amin. Pak. Amin. Alhamdulillah. Amin. Ya baik, Sobat Cerek semuanya, kita sudah kedatangan Bapak Diki Ismail selaku Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Cianjur, dan pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah kita akan membahas mengenai tema lemahnya pengawasan pupuk subsidi ya Pak ya, karena ini menjadi salah satu isu hangat yang sedang terjadi di Kabupaten Cianjur ya Pak. Betul, betul. Dan kemudian juga kemarin kan sempat terjadi bencana gempa bumi, dan betul. Tentunya ini akan berdampak juga ya betul, Pak ya terhadap pertanian nantinya. Betul. Ya baik. Nah Pak, pada kesempatan kali ini ada beberapa hal mungkin yang akan kita bahas di sini. Siap. Ya Pak. Ya. Kan beberapa waktu lalu ya Pak, Komisi B DPRD Kabupaten Cianjur ini telah mengadakan rapat dengar pendapat betul. Atau Ya. RDP ya Pak ya, ya. Yang di dalamnya itu membahas mengenai sektor pertanian, pertanian. Perkebunan begitu Ya, Pak. betul. Nah dan juga mengenai lemahnya pengawasan terhadap penyaluran Betul. pupuk subsidi dari Ya, pemerintah betul. kepada para petani begitu kan. Nah, kemudian bisa dijelaskan sih Pak alasannya mengapa gitu? Ya, minggu yang lalu kami Komisi B DPRD Kabupaten Cianjur mengadakan rapat dengar pendapat dengan Dinas Pertanian Kabupaten Cianjur, dengan Disko Perdagit juga, serta dengan beberapa penyalur, distributor, sama kios-kios resmi penyalur pupuk bersubsidi Kabupaten Cianjur. Salah satu kenapa kita mengadakan RDP, karena kami, khusus Komisi B, menemukan beberapa hal terkait dengan permasalahan di petani itu sendiri. Salah satunya bagaimana susahnya mendapatkan pupuk di masa tanam. Yang kedua terkait dengan kartu tani. Dengan berbagai problem di setiap kecamatan seperti itu. Jadi hasil RDP kemarin itu kita menemukan beberapa hal terkait dengan keluhan-keluhan dari masyarakat, terutama ya termasuk Cianjur Selatan, Cianjur Utara, dan keseluruhan. Jadi ini yang menjadi titik fokus kita di tahun ini untuk Komisi B DPRD Kabupaten Cianjur. Oke. Okay. Berarti salah satu keluhan dari hasil rapat bersama Betul. Dengan Dinas Pertanian di Betul. Seputar ini adalah tidak tersalurkannya Betul. Pupuk subsidi ini, begitu Betul. Pak. Nah, kemudian sampai saat ini gitu Pak, penyaluran pupuk subsidi ini sudah berapa persen sih Pak, termasuk kartu taninya tadi? Ya. Jadi gini, kalau kita kan kemarin di hari dengan RDP dengan Dinas Pertanian itu menyoroti di 2022 untuk bagaimana kita tahun ini tidak lagi terjadi kejanggalan kaitan dengan penyaluran pupuk bersubsidi. Nah, persentase yang disampaikan oleh Dinas Pertanian itu dalam konteks penyaluran penyaluran kartu tani itu baru mencapai di angka 80%. Cuman terkendala kenapa belum mencapai 100%, karena itu kan regulasinya di kementerian. Nah, kami juga ingin ke depan akan mengundang di Bank Mandiri sebagai mitra dari pemerintahan terkait dengan pencetakan kartu tani itu, bagaimana solusi ketika ada kendala-kendala terkait dengan kartu tani Kabupaten Cianjur seperti itu. Oke. Okay. Berarti Pak, kalau misalnya kita melihat di sini kan penyaluran pupuk bersubsidi itu baru di angka 80%. Nah, kemudian siapa saja sih Pak yang berhak untuk menerima pupuk subsidi dan kartu tani ini? Kartu tani ini kan yang menerima itu berhak masyarakat-masyarakat yang sudah terdaftar di RDKK terkait dengan sesuai dengan kebutuhan yang disampaikan. Jadi regulasinya dari yang berhak menerima kartu pupuk subsidi itu adalah petani-petani yang sudah terdaftar menjadi kartu tani, yang sudah terdaftar di kelompok tani atau poktan, yang terdaftar di Dinas Pertanian Kabupaten Cianjur seperti itu.
Berarti memang tidak semua petani bisa mendapatkan. Betul. Tapi kalau dilihat gitu kan Pak, persentase yang sudah mendapatkan petani tadi berapa Pak? Informasi yang disampaikan Dinas Pertanian itu yang baru mendapatkan kartu tani itu baru di angka 70-80%. Jadi belum secara keseluruhan. Oke, terus kalau misalnya nih Pak nih Sobat Cirek semuanya ada yang belum memiliki kartu tani begitu kan, bagaimana sih Pak caranya gitu? Itu bisa langsung didaftarkan karena di setiap desa itu kan ada apa kelompok tani. Di setiap desa ada penyuluh. Jadi setiap kecamatan itu ada UPTD-nya. Jadi masyarakat yang belum bisa mendaftarkan mendapatkan kartu tani itu bisa lewat ke desa. Desa nanti berkonsultasi dengan UPTD setempat dan penyuluh setempat di setiap desa. Karena setiap desa itu ada satu desa satu penyuluh seperti itu. Oh, oke. Okay. Jadi untuk Sobat Cirek semuanya nih yang mungkin sebagai petani ataupun bergerak dalam bidang pertanian ataupun perkebunan ya, Pak. Betul. Dan belum memiliki kartu tani, misalnya bisa langsung saja menghubungi desa. Ya, nanti sama desa dikoordinasikan dengan UPTD. Ya, karena di setiap desa itu kan ada ada poktan, adalah kelompok tani, ada juga gapoktan, gabungan kelompok tani itu yang bisa yang biasa mengakomodir permasalahan-permasalahan ataupun data-data dari petani itu sendiri. Oh, oke, siap. Nah, kemudian nih Pak, selain tadi lemahnya distribusi pupuk subsidi kepada para petani gitu kan. Apa saja sih Pak kemudian masalah yang terungkap dari hasil RDP kemarin? Ya, jadi harus digarisbawahi, kemarin itu lemahnya dalam sisi pengawasan. Dalam sisi pengawasan Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan dan itu diakui langsung oleh Dinas Pertanian ada beberapa kendala kenapa kita ada sisi kelemahan di dalam pengawasannya. Yang kita temukan di RDP kemarin itu salah satunya satu terkait dengan bukan hanya masalah kartu tani yang sudah dibagikan, terkait dengan tadi itu. Jadi ada ketika ada masyarakat yang tidak mempunyai kartu tani terus ingin menebus pupuk, sementara yang sudah mempunyai kartu tani tapi tidak bisa menebus pupuk, itu yang menjadi permasalahan yang menjadi PR ya buat kita semua. Betul. Termasuk bagaimana regulasinya kios-kios resmi yang menyalurkan pupuk bersubsidi supaya ketika dia menyalurkan, satu sisi juga tidak menabrak aturan, tapi juga mempermudah akses untuk masyarakat mendapatkan pupuk itu sendiri. Yeah. Itu sih. Yeah. Yang kedua, dalam konteks pendataan. Jadi Dinas Pertanian dalam hal ini, kenapa kami Komisi B menyoroti lemahnya sisi pengawasan untuk tahun 2022? Karena secara data keseluruhan, ketika kita meminta data secara detail hari ini juga belum, mungkin kemungkinan minggu depan kita mengadakan rapat kerja dengan Dinas Pertanian untuk menggali ke depan tidak ada lagi petani-petani kita yang susah untuk mendapatkan pupuk di masa tanam seperti itu. Oke, betul sekali. Karena memang pertanian itu menjadi salah satu sektor yang sangat penting ya Pak ya. Nah, kemudian nih Pak, berbicara mengenai sektor pertanian, kan kemarin tadi sudah saya sampaikan di awal kita sempat terkena musibah gitu kan, gempa bumi. Ya. Dan memang ada beberapa lahan sektor pertanian yang ditinggalkan oleh para petaninya. Betul. Kemudian juga saya membaca di beberapa artikel dari pihak penyalur pupuk subsidinya pun itu katanya kesulitan untuk bisa menyalurkan pupuk subsidi. Nah, kemarin apakah dibahas terkait hal itu, Pak? Sama, kita juga bahas terkait hal itu dengan Dinas Pertanian dalam hal ini supaya lebih fokus dalam konteks bagaimana membangkitkan perekonomian Kabupaten Cianjur di pasca gempa di sektor pertanian. Nah, salah satunya termasuk dengan sektor-sektor pertanian di lokasi-lokasi gempa. Nah, Dinas Pertanian juga berjanji di bulan ini, di bulan April itu kita akan lebih detail mendata, menemukan formula bagaimana penanganan terkait dengan lahan-lahan pertanian di pasca gempa seperti itu. Oke, betul. Karena ini juga perlu menjadi prioritas ya Pak ya. Betul. Tadi untuk membangkitkan kembali ekonomi masyarakat di Kabupaten Cianjur itu kan berkaitan dengan pangan juga ya Pak. Salah satu hal yang primer gitu kan bagi kebutuhan manusia gitu, masyarakat Kabupaten Cianjur. Nah, kemudian nih Pak, apa sih solusi yang dihasilkan dari rapat
dengan kemarin, rapat dengan pendapat kemarin? Solusi kemarin itu satu, Dinas Pertanian dalam hal ini sebagai leading sektor yang membawahi para petani Kabupaten Cianjur harus lebih lebih aktif dalam konteks pendataan. Dalam konteks pendataan siapa saja yang berhak menerima pupuk bersubsidi, dalam sisi pengawasannya juga seperti apa. Nah, itu yang kami tekankan di Komisi B sesuai dengan Perbub yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah terkait dengan struktur pengawasan dari sektor penyaluran pupuk bersubsidi seperti itu. Berarti solusi konkretnya adalah bahwa Komisi B memberikan solusi kepada Dinas Pertanian, betul, khususnya ya Pak, betul, untuk bisa melakukan pendataan secara menyeluruh secara lengkap ya. Karena kan kadang tadi Pak yang disampaikan ada beberapa yang memang harusnya kebagian tapi tidak kebagian gitu, betul, kan kalau betul. Di lapangan seperti banyak, itu ya banyak Pak, seperti itu. Banyak sekali persoalan-persoalan seperti itu. Dan tidak cukup satu bulan dua bulan kita untuk membenahi, artinya Komisi B akan terus mengadakan rapat kerja dengan Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan dalam hal ini sebagai sektor pemasaran perdagangannya. Kemungkinan kita juga bukan hanya satu dua kali rapat kerja, kemungkinan bisa survei langsung ke per kecamatan, mengecek langsung seperti itu. Jadi kita pastikan untuk tahun ini tidak ada lagi jeritan-jeritan masyarakat terkait dengan kekurangan pasokan pupuk di masa tanam. Seperti ini. Nah, kemudian nih Pak, apa sih harapan Bapak begitu kan selaku Ketua Komisi B berkaitan dengan tadi pengawasan pupuk bersubsidi? Kedepannya bagaimana harapannya? Harapan kami di Komisi B khususnya yang menyoroti terkait dengan penyaluran pupuk bersubsidi, semua sektor, semua kita bisa saling mengadakan pengawasan bersama dari mulai tingkat desa, masyarakat itu sendiri. Kalau kami sebagai tugas tupoksi pengawasan, kami juga bisa harus ada informasi yang detail dari masyarakat. Artinya harapannya mari kita bersama-sama membangun Cianjur lebih baik dari sektor pertanian dengan betul-betul saling mengawasi bahwa ini itu sangat penting, dan emang pupuk bersubsidi ini harus betul-betul sampai kepada haknya seperti itu. Iya, betul. Karena kan kita ketahui bahwa Kabupaten Cianjur ini salah satu kabupaten yang agraria gitu, betul, ya Pak, ya, banyak pesawahannya, betul, perkebunannya, betul, gitu. Dan ini memang harus dimaksimalkan, harus gitu, dari pihak pemerintah pun gitu, supaya bisa menunjang IPM, Bapak. Betul. Salah satunya kan ekonomi, ketika perekonomian masyarakat Cianjur naik, IPM juga meningkat. Iya, betul sekali. Lagi kalau mirisnya gitu Pak, saya beberapa kali melihat video di media sosial itu ada di sana dijelaskan salah satu kabupaten termiskin di Jawa Barat katanya Cianjur. Karena apa, dilihat dari segi PM dan juga ekonominya. Tentunya ketika sektor pertanian diperbaiki, dengan pengawasan pupuk subsidinya, ini akan mendongkrak indeks pembangunan manusia di Kabupaten Cianjur. Ya, sesuai dengan ini aja, kita juga sesuai dengan apa yang sampaikan pemerintah daerah terkait dengan RPJMD, yang maksudnya RPJMD yang meningkatkan produktivitas pertanian, salah satunya bagaimana produktivitas pertanian itu meningkat tatkala di masa tanam masyarakat susah mendapatkan pupuk. Itu yang menjadi PR besar buat kita semua di Cianjur seperti itu. Iya, betul. Dan tentunya mudah-mudahan di Cianjur sendiri berkaitan dengan lemahnya pengawasan pupuk bersubsidi ini tidak ada oknum-oknum yang memainkan ini, betul. Pupuk bersubsidi yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat bisa tersalurkan secara merata. Dan harus kita pastikan tahun ini, tahun 2023, semua sektor, semua leading sektor terkait Komisi B, pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, mungkin kepolisian, juga lembaga masyarakat bisa bersama-sama untuk mengawasi hal ini. Seperti itu. Nah, jadi Sobat Cek semuanya, ternyata selain oleh tadi leading sektornya Dinas Pertanian, kemudian Dinas Diskuperdagin, ya Pak ya, dan juga Komisi B,
kita juga sebagai masyarakat Kabupaten Cianjur ini berhak. Ya, berhak untuk melakukan pengawasan terhadap pendistribusian pupuk bersubsidi ini. Dan kita kembali berharap mudah-mudahan ini bisa segera teratasi. Betul, ya Pak ya. Betul. Ini tentunya PR kita bersama berarti ya, ya Pak ya. PR kita bersama. PR kita bersama. Ya. Mudah-mudahan ini bisa terselesaikan persoalan ini. Siap. Ya baik Bapak, terima kasih siap. Banyak untuk bersama. Pembahasan kita siap. Pada kesempatan kali ini membahas mengenai lemahnya pengawasan siap. Pupuk bersubsidi di Kabupaten Cianjur. Dan mudah-mudahan tadi kita sampaikan, semoga ini bisa cepat terselesaikan. Dan karena pertanian itu tidak bisa dibiarkan lumpuh lama-lama ya betul, Pak ya, karena tidak, memang tidak. Ini menjadi salah satu hal pokok gitu kan. Betul. Tadi salah satunya adalah untuk mendongkrak indeks pembangunan manusia di Kabupaten Cianjur sendiri. Sekali lagi terima kasih banyak siap, sama-sama, Bapak atas kesempatannya sama-sama. Sudah hadir bersama saya di sini di Bilik Parlemen. Dan Sobat Cek semuanya, demikian Bilik Parlemen pada episode kali ini. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.